Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis tomat telur Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, enak, seger, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: telur, tomat, daun bawang, bawang merah, bawang putih, telurnya kita pecahkan satu persatu. Di sini saya menggunakan 5 telur atau bisa juga lebih ya teman-teman. Telur yang sudah kita pecahkan dikocok lepas. Tomat, daun bawang, bawang merah, bawang putih, kita cuci sampai bersih. Tomat yang sudah kita cuci bersih dipotong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang merah dan bawang putih diiris tipis. Daun bawang dipotong sedang. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan kocokan telurnya. Kemudian goreng sampai matang. Menggorengnya menggunakan api sedang ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Setelah telurnya matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tambahkan tomat yang sudah kita potong. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1/2 sendok teh garam, 2 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan gula pasir. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur dan meresap. Setelah bumbunya tercampur, kita tutup dan masak sampai matang. Setelah dimasak dan tomatnya sudah matang, bentuknya seperti ini. Tambahkan telur yang sudah kita goreng. Aduk-aduk supaya tercampur. Tambahkan pula daun bawang iris. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dan berbau harum. Tingkat kematangan tomat sesuai selera kita. Setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman.
Tomat masak telur, Chinese food Hong Kong style, simple, sederhana, enak, seger, gurih. Cocok sekali untuk lauk makan nasi dan pastinya disukai keluarga dan anak-anak. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.